aku Cici Dairi. Hari ini aku membagikan tips makin cantik dengan mengetahui cara membersihkan kulit wajah kalian dengan benar. Untuk memiliki kulit wajah yang sehat, kalian harus membersihkannya dengan benar. Aktivitas yang selalu kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari itu membuat kalian lelah sekali. Kalian aja lelah, apalagi wajah kalian. Jadi kalian tuh udah lelah, terus pulang perjalanannya itu sangat membosankan. Jadi pas kalian sampai di rumah, pasti kalian lebih memilih kasur dibanding kalian harus membersihkan wajah kalian. Nah, kebiasaan seperti itu sangat buruk karena akan membuat kulit wajah kalian, pori-porinya tersumbat sehingga memicu jerawat, serta kalian akan menghasilkan minyak yang berlebih apabila kalian tidak membersihkan wajah kalian. Tipsnya, sebelum kalian membersihkan wajah kalian, kalian harus terlebih dahulu mengenali jenis kulit kalian. Apakah kulit kalian kering atau apakah kulit kalian berminyak? Apabila kulit kalian kering, usahakan membeli pembersih wajah yang khusus kulit kering. Apabila kalian kulitnya berminyak, maka kalian harus membeli pembersih wajah yang tidak mengandung minyak sama sekali agar wajah kalian bersihnya optimal. Terus tips yang kedua, sayangi kulit kalian agar selalu terjaga kebersihannya, agar tetap sehat dan tidak menumpuk kotorannya. Apabila udah menumpuk akan sulit membersihkannya. Oke, setelah kalian tahu jenis kulit kalian, maka saya akan membagikan langkah-langkah untuk membersihkan kulit wajah kalian agar makin cantik sempurna. Oke, langkah-langkah untuk membersihkan kulit wajah kalian. Yang pertama, kalian harus membersihkan dahulu makeup kalian. Kalian pasti berpikir dengan mencuci muka dengan sabun saja udah membersihkan wajah kalian secara optimal, itu salah besar. Karena makeup itu sifatnya membandel, jadi kalian butuh pembersih khusus untuk membersihkan kulit kalian, apalagi maskara atau eyeliner. Kadang ada yang waterproof kan, jadi harus menggunakan pembersih khusus agar benar-benar bersih dan tidak menumpuk di kulit wajah kalian. Tips yang kedua, setelah kalian membersihkan makeup kalian, maka cucilah muka kalian menggunakan sabun pencuci muka sesuai dengan jenis kulit Anda. Terus hindari menggunakan spons. Kadang ada yang spons khusus itu karena memicu iritasi sehingga kulit kalian akan tipis, jadi hindari. Setelah kalian cuci muka kalian, usahakan cucinya tuh dengan air hangat. Terus kalian keringkan menggunakan handuk yang benar-benar bersih. Karena handuk yang biasa kalian gantung di kamar mandi itu belum tentu bersih. Jadi kalian harus benar-benar menggunakan handuk yang bersih agar bakteri-bakteri di dalam handuk itu tidak berpindah ke wajah kalian dan wajah kalian benar-benar bersih. Tips yang terakhir yaitu gunakanlah pelembab setelah kalian membersihkan kulit wajah kalian agar kulit wajah kalian tetap ternutrisi setelah kalian mencucinya. Apalagi yang memiliki wajah yang sangat kulit wajah jenis sangat kering itu sangat memerlukan pelembab. Oh ya, perlu kalian ingat, kalian tidak boleh membersihkan wajah kalian terlalu sering karena itu akan menghilangkan kelembapan alami pada wajah kalian. Jadi cukup 2 kali sehari aja dalam membersihkan wajah kalian setelah kalian beraktivitas. Oke, sampai di sini dulu tips makin cantik dengan membersihkan kulit wajah kalian dengan benar. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta bagikan tips-tips ini ke pacar kalian, ke teman kalian, sahabat kalian, siapapun, baik wanita, perempuan, laki-laki, semuanya wajib tahu agar kulit
mereka sama-sama sehat dan se-Indonesia cantik alami kulitnya. Terima kasih. Assalamualaikum.